Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore menjelang sore, jangan lupa sore-sore hadir lagi bersama Bang Syukro 26 guys. Hari ini Abang itu lagi ngebolang-bolang lagi guys ya. Akan memastikan sarang burung kutilang guys. Memastikan sarang burung kutilang yang ada telurnya itu guys ya. Dan ada satu lagi guys. Burungnya itu ada banyak guys. Burungnya ada banyak. Jadi Abang itu menemukan sarang burung kutilang itu ada dua. Yang satunya belum saya lihat dan satunya sudah ada telurnya guys. Dan Abang Ruto akan memastikan dua sarang burung kutilang tersebut guys ya. Dan Abang Ruto akan melihatnya guys, apakah sudah bertelur. Yang belum saya lihat guys, yang satunya sudah bertelur guys ya. Tinggal nunggu netes doang guys ya. Ini lagi masih perjalanan guys ya. Jadi Abang Ruto menggunakan bambu guys ya, karena terlalu tinggi. Abang Ruto menggunakan bambu guys ya. Menggunakan bambu guys. Duh. Menggunakan bambu. Hup. Wah. Mantap. Akan memastikan sarang burung kutilang guys. Lagi posisi perjalanan guys ya. Posisi perjalanan. Mantap guys. Lihat sarang burung kutilang guys. Jauh guys, perjalanannya masih jauh. Ada, astagfirullahaladzim. Jatuh guys. Seleo guys. Ini di waktu sore guys ya. Jam 5 sore guys. Kita akan memastikan sarang burung kutilang guys. Halo guys, kita udah berada di tempat guys ya. Abang Ruto akan memastikan sarang burung kutilangnya guys ya. Apakah sudah ada anakannya apa gimana guys. Tepatnya ada di atas sana guys ya. Atas sana guys. Abang Kroto sudah beberapa kali mengambil gambar di atas guys ya, karena posisinya tuh susah guys ya. Udah dua kali tapi sarangnya belum ketahuan guys ya. Coba sekali lagi, kita akan naikkan lagi kameranya ke atas guys ya. Oke, kita saksikan keseruannya guys. Guys, kita tuh lihat hasilnya guys. Ada apakah guys? Guys,
Alhamdulillah guys, ternyata sarang burung kutilang guys ya, yang satu ini sudah ada anakannya, baru bulu sendok guys ya. Abang Kroto kemarin menemukannya, cuma saya belum bisa mengecek atau belum bisa mengambil karena waktu guys ya. Karena kemarin itu menemukan sarang burung kutilangnya, dua sarang burung kutilang guys ya. Yang satu sudah saya cek, sudah ada telurnya. Dan yang satunya ini saya cek sore ini guys ya, menggunakan bambu, ternyata sarangnya sudah ada anakannya guys ya. Sudah ada anakannya, yaitu dua ekor guys ya, baru bulu sendok. Abang Kroto sudah beberapa kali menggunakan bambu ke atas, naik kameranya saya ikat di bambu karena naik ke atas Abang Kroto tidak bisa guys ya. Jadi menggunakan sebatang bambu. Ini kebetulan sarangnya ini bekas sarang Sri Gunting kemarin tuh guys ya, dan sekarang dimanfaatin oleh burung kutilang. Ternyata burung kutilang ini sudah apa ya guys ya, sudah ada anakannya dua guys ya. Yang kemarin itu bekas Sri Gunting itu guys ya, Abang Kroto menemukan sarang burung kutilang ini aneh guys ya. Kemarin tuh ditempatin sama Sri Gunting, sekarang ditempatin sama kutilang. Enak sekali tempatnya ini kayaknya buat bikin sarang guys ya. Waduh, mantap sekali. Dan sampai di sini dulu guys ya pengambilan video kita. Saya besok akan lanjut cari-cari sarang burung lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.